Pemirsa, nekat beroperasi saat PSBB transisi, sebuah diskotik di Jalan Daan Mogot Jakarta digerebek petugas Satpol PP. Selain menyegel diskotik, ratusan orang juga diamankan dari penggerebekan beberapa jam lalu. Petugas Satpol PP Jakarta Barat dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta menggerebek diskotik Top One di Jalan Daan Mogot Kebun Jeruk Jakarta Barat Jumat siang. Setiap lantai dan ruangan yang ada di dalam bangunan 4 lantai ini tak luput dari pemeriksaan petugas. Petugas yang sudah memantau sejak semalam sempat terkecoh. Pasalnya saat mengetahui kedatangan petugas, para karyawan langsung mengunci pintu belakang diskotik dan para pengunjung bersembunyi di lantai paling atas. Bahkan untuk menutupi aksinya, pintu utama diskotik tak pernah dibuka. Masuk jam 1. Jam 1. Udah janjian di sini? Kita rame-rame. Rame-ramean? Oh, ngapain aja di dalam? Kita nyanyi. Hah? Nyanyi. Nyanyi? Oh, nyanyi. Di room-room apa di mana? Di room. Aku dari setengah 1. Setengah 1. Diajak teman atau memang sengaja? Sendiri. Sendiri. Emang udah taunya sejak kapan toko ini buka? Ya, toh, apa? Aku baru ini. Baru ini? Sebelumnya? Sebelumnya enggak. Sering kesini juga enggak? Enggak. Penggerebekan diskotik Top One ini dilakukan karena melanggar peraturan gubernur terkait PSBB transisi. Petugas menyegel sementara diskotik Top One ini. Selama PSBB, kegiatan atau usaha karaoke atau kegiatan hiburan itu masih dilarang. Tapi hari ini kami menemukan pelanggaran yang cukup masif. Kami menyesali bahwa di masa pandemi ini terjadi peristiwa seperti ini. Setelah ini kami akan melakukan segel sementara. Nanti untuk tindakan lebih lanjut akan dirapatkan lagi di tingkat Satpol PP Provinsi dan Dinas Pariwisata. Berapa orang yang diamankan? Kami masih pendataan ya Pak, kurang lebih ada sekitar 100 orang ya, baik perempuan maupun laki-laki. 113 karyawan dan pengunjung diamankan dalam penggerebekan ini. Setelah didata, para pengunjung dan karyawan ini diperbolehkan untuk pulang. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.